Hai Sobat MG Channel. Zaman memang berganti, harus disikapi dengan perubahan. Meskipun harus disikapi dengan perubahan, tapi bergulirnya zaman tak harus membuat kita merevisi hal-hal baik yang sudah ada sejak dulu. Kebiasaan anak-anak sekarang memang bikin miris, apalagi untuk urusan cinta-cintaan. Dan di video kali ini, MG Channel akan mengulas soal perbedaan kebiasaan anak-anak jadul atau di zaman dulu dan di zaman kekinian yang bikin ngelus dada. Tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk klik tombol merah, subscribe MG Channel, serta klik lonceng notifikasinya biar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari MG Channel. Oke, anak dulu kebanyakan main, bocah sekarang kenyang les. Enaknya jadi bocah zaman dulu adalah kita bakal kenyang main. Apapun yang terjadi, yang penting main dan main. Pulang sekolah main, hari minggu main, bahkan setelah maghrib pun sempat main lagi. Gara-gara banyak main, anak-anak dulu lebih ceria, kreatif, dan gak gampang frustasi. Beda dulu, beda sekarang. Bocah-bocah tahun milenial ke atas lebih menghabiskan waktunya untuk les, les, dan les. Bagus memang untuk akademik, tapi tidak untuk jiwanya. Menjejali aktivitas harian dengan les secara tak langsung membuat mereka tertekan. Pikiran mereka pun juga capek karena sudah diforsir dari pagi. Mereka mungkin bakal jawara olimpiade matematika, tapi takkan tahu senangnya bermain kelereng. Selanjutnya, Game Watch versus PSP. Meskipun lebih banyak bermain yang fisik macam gobak sodor ataupun kelereng, bukan berarti di zaman dulu nggak ada teknologi gaming. Salah satu yang paling terkenal adalah Game Watch. Dulu alat ini bisa menghadirkan sejuta kesenangan yang nggak ada di Monopoly maupun Halma. Game Watch masih ada hingga sekarang, tapi perannya benar-benar digantikan penuh oleh PSP. Alat ini mampu menghadirkan game dengan grafis yang jauh lebih mumpuni, serta gameplay yang beragam. Memang bagus buat mata, tapi lagi-lagi tidak untuk jiwa loh. Game ini cenderung bikin anak-anak sekarang lebih suka diam. Game Watch dulu memang jauh lebih sederhana, tapi setidaknya bisa memberikan hiburan yang benar-benar pas. Kemudian ada buku tulis versus smartphone. Buku kalau bagi anak-anak dulu adalah senjata utama mereka untuk sekolah. Fungsinya bukan hanya untuk media menulis saja, tapi juga untuk mencatat apa-apa yang dibicarakan oleh bapak ibu guru. Kalau kamu masih ingat ya, anak-anak sekolah masih seperti ini sebenarnya. Sampai akhirnya smartphone datang dan bikin kacau semuanya. Ya, secara tidak langsung, benda kotak canggih ini mengubah habit-habit baik anak-anak sekolah sekarang. Salah satunya, ya mereka lebih memilih untuk memfoto apa yang ada di papan tulis daripada mencatatnya di buku. Instan dan cepat memang, tapi tidak pernah menancap dengan dalam. Terus kalau dulu jalan kaki versus sekarang naik kendaraan bermotor. Meskipun sebenarnya biasa ya, momen berjalan kaki bersama teman-teman menuju sekolah adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Pulang sekolah pun demikian, berjalan kaki menuju rumah masing-masing selalu terasa menyenangkan. Pemandangan seperti ini memang mungkin masih ada, tapi sudah tidak banyak. Sekarang anak-anak itu lebih suka naik motor ketika mereka ke sekolah atau ke tempat lain. Entah mungkin mereka tak lagi suka obrolan pagi bersama teman. Next, permainan tradisional versus permainan modern. Kebiasaan bermain anak dulu juga beda banget dengan anak-anak zaman sekarang. Kalau dulu lebih banyak mainnya ya main fisik. Seperti misalnya kita main ban bekas, lompat tali, bentengan, kelereng, sampai bermain pelepah pisang di sungai. Capek sih, tapi keceriaan itu tak terbantahkan. Bahkan memori tentang itu tetap teringat sampai hari ini. Kalau anak sekarang kadang masih bermain permainan lucu
seperti ya permainan sebelumnya. Tapi mayoritas mereka sudah beralih ke yang digital-digital. Misalnya PlayStation, sampai game online di warung internet. Memang seru sih, tapi dampaknya jelek. Selain bikin otot susah untuk kembang, gara-gara kebanyakan duduk, mereka juga tidak beretika. Nah, Sobat MJ Channel, itu dia beberapa perbedaan anak-anak di zaman dulu dan di zaman sekarang. Bikin ulus dada kan? Nah, kalau kalian tertarik dengan video ini, jangan lupa share video ini ke semua media sosial dan teman-temanmu ya. Agar MJ Channel semangat untuk terus menyebarkan informasi bermanfaat. Sampai jumpa di video-video versi MJ Channel berikutnya. Terima kasih sudah nonton video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol like dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, dan dengan subscribe, kalian support channel ini untuk upload video hampir setiap hari.